supermarket. Banyak orang belanja, bro. Suasana di dalam. Kasih sesi cara baju. Apa ini? Enggak ada, ini buat cerita aja, Bu. Oh, ada bikin konten. Iya, buat cerita. Hai, Ibu. Oh, banyak orang ya masuk dalam ini? Iya. Beragam. Oh, baju anak sekolah. Iya, anak-anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kota Manado. Oke, sekarang ini aku lagi ada di Pasar 45 Manado. Oh, ini macam di Bandung ya. Kalau aku tengok macam di Pasar Baru Bandung kayak gini suasananya ini. Ini ada angkot nih. So, kita akan mulai dari sini ya, dari belakang ini. Kita jalan, kayaknya banyak musik sih di depan sana. Oke, aku mau menghindari itu. Nah, ini ada macam supermarket ya, Jumbo Swalayan. So, kita akan masuk ke sana ya, dalam itu. Pangkalan ojek. Masuk TV. Oke, kita lanjut ya. Ini kayaknya ada boleh pesan Grab di sini. Kita jalan pelan-pelan.
Jadi di luar pasar ini ada juga gitu orang di depan-depan kaki lima gini lah, jual-jualan macam-macam benda. Dan di sini kalau nggak salah dia sekalian terminal angkot gitu. Nah, ini terminal angkot. Oh ya, ini agak mendung ya. Dari semalam itu hujan aja di Manado ini. Ini pun udah mau hujan sih sebetulnya, makanya aku cepet-cepet. Masuk ke dalam sana, jom kita nyemprang dulu. Bang. Oh, ayo bro. Kita menyemprang lagi. Ini panjang ya sampai ke sana ke ujung, gak tau kemana ini. Jom, kita masuk dari sini dulu. Pasar Pak Lima. Iya bang. Nah ini suasana di dalam. Wow. Ada jual tas gunung. Kita boleh belok ke sana. Oke, kita kemari aja. Speaker. Speaker di sini. Oh ya, nggak terlalu banyak ya pengunjungnya. Mungkin dia sore. Sore sedikit lagi. Kebetulan ini bukan hari Minggu gitu, hari biasa. Hai. Oke, di sini kayaknya udah di belakang ya. Nah, kita boleh keliling kayak gini. Oh, banyak jual emas. Suasananya macam di Pasar Baru Bandung ataupun Kota Raya ya, Malaysia. Mas. Oke, kita boleh keliling ke sana. Iya, Bu. Hah? Iya. Yang ada barang apa pakai sepatu orang di Torah ini kesan sesi cara baju. Apa ini? Enggak ada, ini buat cerita aja, Bu. Oh, ada bikin konten. Iya, buat cerita. Hai, Ibu. Oh, banyak orang ya masuk dalam ini? Iya. Seragam. Oh, baju anak sekolah.
Kita masuk. Wow, rame. Kita keluar aja. Oke, Bu. Ada jual kos kaki. Kos kaki. Buat anak sekolah. Anak sekolah ya. Kebetulan aku enggak punya anak ini. Oke, Bu. Ya, ini masih panjang ke sana. Ada setting apa? Hah? Setting apa? Enggak ada, ini buat cerita aja jalan ke Manado. Dari mana ini, Dam? Saya dari jauh, Bu, dari Sumatera. Kira kurang ini kali-kali akan pasus data. Oke, Bu ya. Ya. Oke. 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 Pasus data ya, pasus data Mas. Oke, oke, makasih. Woi, kita keliling dulu. Nah, ini masih ke sana, ini masih panjang ataupun kita nyebrang ke sana ya. Wow, aku mau kemari dulu. Nanti kita pusing gitu, sebelah sana ada taman apa. Nah, ini kayak gini. Oh, jadi dia boleh jualan di depan. Permisi ya. Ya, Pak. Apa di mana? Apa ada? Kayaknya dia ini ya, kawasan Pasar 45 ini. Pasar besar gitu, pasar terbesar. So, kita boleh ke sana lagi. Aku nggak mau jalan ke sana. Kita mau pusing aja, putar balik. Banyak angkot. Manado ini cukup banyak angkot ya. Nah, ini ada taman ya. Ada taman sebelah sini. Kita belok lagi kemari. Bang. Persis di Kota Raya lah, Kota Raya Malaysia kayak gini lah, sekelilingnya. Servis HP. Sini banyak jual handphone second nih. Nggak ada. Oh, buat cerita aja saya ini jalan-jalan kemarin. Oke, Pak ya.
Sana tembus ya. Iya, ini yang tadi tembus ke sana. Halo guys. Ya Pak. Oh, handphone ya. Handphone second. Macam-macam. Ini toko kain. Oke Pak. Karpet. Oh, karpet bukan kain. Di sini banyak jual handphone second ya, di luar ini bagian sebelah kanan ini. Ini juga handphone. Dari Pak. Lagi main aja kemari. Oh, apa lagi? Ya, beginilah suasana pasar Pasar 45 Manado. Jual emas, ini juga handphone. Banyak handphone nih ya, sini juga handphone. Nah, ini handphone. So, aku mau pusing-pusing. Oh. Siapa yang mau beli emas? Wow.
45 Manado. So kita kemana ini? Aku takut kehujanan karena tempat aku jauh dari sini. Meskipun ke sana panjang lagi ya. Oke, ini udah mau hujan, jadi aku mau cepat-cepat gitu. Mau cari transport atau apa kita. Jadi kita akhiri aja video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.